yang perlu kita perbaiki. Itu yang makanya di dalam majelis ini, majelis kita ini tadi konsepnya secara sehat. Majelis kita ini tidak ada wiridan, orang masuk ini, orang masuk kaya. Ya, memang sengaja saya dari guru-guru saya bikin majelis yang rileks seperti ini. Mau celana jin boleh, mau kaosan boleh, mau tak pakai kopiah gundulan boleh, mau tato nanti dian boleh, semua yang boleh. Karena orang hidup itu butuh laku yang baik. Orang hidup itu butuh perjalanan kehidupan yang baik. Orang hidup itu ibarat kata sedang menulis perjalanan kehidupannya. Ibarat kata orang yang hidup itu kayak pena yang dia baru nulis apa yang mau dia lakukan hari ini. Supaya nanti ketika dia meninggal, tulisan ini dibaca sama anak-anaknya, sama keturunannya. Dan bukan anak keturunannya tok tonggone melu moso. Sahabatnya melu mo, sing kenal dia melu moso kabeh. Ayo ya Allah. Yen jaman jek ana Umamah, urusan kene rampung, kelar. Rampungin ke Umamah. Kenapa tulisannya dia baik, perjalanan hidupnya dia baik. Tapi coba ada tulisannya. Wah, sesuatu cowok mama terus berjumpa. Oke, dan marah yang rumah. Tulisan ini yang baca orang lain. Jadi sadari hidup ini kalau kita ini sedang nulis, nulis perjalanan hidup kita masing-masing. Jangan dianggap nek bar jangan bar pau. Bacaan ini dibaca orang sampai 10, 20, 30, 50 tahun. Lihat, siapa yang tidak kenal Mbah Soleh? Selalu diceritakan orang. Siapa lagi? Coba siapa? Jangankan banyak-banyak ya Allah, pemimpin kita di Semarang, gubernur, wali kota, pasti ada yang bercerita terbaik dulu ketika dipegang sama gubernur ini, dibaik sama wali kota ini. Ya, yang senang bal-balan paham. Oh, PSIS top-topnya di tangannya semua Sukawi. Cekaliannya ambrol. Semua yang punya cerita. Maka tulislah cerita ini dengan baik, bikin dengan tulisan yang indah, ya. Biar nanti setelah kita tidak ada tulisan ini dibaca orang, orang kangen. Bahkan orang yang tidak kenal kalau dengar cerita ini, kayak kita ini tidak pernah ngibah soleh, tidak kenal Mbah Soleh, tidak kenal Sunan Kalijaga, tidak kenal semuanya. Tapi kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi koyok dong. Sampai akhirnya orang lain berharap seperti kita nantinya kalau tulisan baik. Sampai orang lain nanti dokter aku juga keturunan sih koyok itu. Kenapa? Dia tahu persis bulan ini tadi, orang ini tadi, manfaatnya buat orang lain banyak. Malah dia tidak menginginkan anaknya kayak dia. Tidak kepingin kayak bapak ini. Yuk, kayak. Kenapa? Dia baca tulisan ini indahnya luar biasa. Ini pentingnya duduk sama orang yang soleh. Pentingnya duduk dalam satu majlis-majlis yang manfaat.